Ketika pemerintah sudah hadir, kemudian ada yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sudah mulai agak keropos segala macam. Nah itu diawali peran-peran kita kerjasama, kerjasama gotong royong masyarakat. Jadi dari hanya satu karung semen dengan satu gerobak pasir itu bisa menyelesaikan. Kenapa tidak harus kita selesaikan? Dan dengan kata lapo itu tidak berarti tidak bermanfaat, itu aja enggak setuju. Iya, enggak setuju ya. Tapi memang ada beberapa generasi muda kita yang menghabiskan waktunya di lapau, di warung. Iya, maksud apa tuh, bagaimana nah, membudayakan lapauku supaya menjadi sebuah tempe yang bermanfaat, mungkin bisa ya. Gitu. Sebenarnya orang tua-tua kita itu kan sudah nyampaikan bahwa yang namanya tadi lapau itu habis di lapau. Artinya kalau enggak bermanfaat jangan dibawa pulang. Halo Bro. My brother everywhere. Kembali lagi dengan saya Davan Muliva, dan di sebelah saya ada yang terhormat Bapak Bupati Padang Pariaman, yaitu Bapak Suhatri Bur di Muliva Channel. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, alhamdulillah. Ya, Pak. Dikasih apa? Dikasih kesempatan untuk hadir ya di ruangan Bapak, spesial kayaknya. Terhormat sekali Muliva. Nah, ini akibat bantuan dari Andri juga ini. Kita akan bertanya dikit pakai bahasa Indonesia ya, Pak ya. Oke. Okay. Nah, biar dunia tahu. Ready? Karena konten kita kan banyak juga yang jauh-jauh pengen tahu soal bagaimana sih di Minang kan gitu, Pak. Jadi Pak Suhatri, banyak orang memanggil Aci. Aci. Jadi kita ganti dengan panggilannya Aci. Aci ya. Iya. Itu kok Aci panggilannya, Pak? Ya, sebenarnya panggilan Aci itu diawali dengan seorang penakan panggil Mama. Oh iya, Mama. Panggil ya. Paman. Mama Nenggete. Maci. Kemudian yang anak dari kakak laki-laki Pak Ci. Kebetulan di tengah rumah itu laki-laki nempelin kaci, nempelin kecil. Tapi nempelin gedang, Pak. Mana? Pembesar. Berbadan besar. Ya, awak santai, Pak. Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi, awak ingin ngobrol soal kisah lah. Iya. Yeah. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol soal kisah Pak Suhatri Bur yang kita tahu Bapak dulunya dulu pernah jadi karyawan di Yakul ya. Iya. Yeah. Terus jadi mungkin surat kabar juga ada. Di Indonesia Express. Ya, itu di mana lagi, Pak? Harian Indonesia Express itu koordinator marketing iklan. Oh, iklan juga. Marketing iklan, bukan di ininya, bukan di pembuat pemberitaannya, tapi bagian marketing iklannya. Di tahun berapa itu kira-kira dulu, Pak? Itu di tahun 98-99 lah. 99. Nah, Bapak termasuk 98-99. Bupati muda ya. Kelahiran tahun 70 ya, Pak? Iya. Oh, enggak muda lagi. Kalau di Sumatera Barat memang enggak termasuk muda. Oh, ada banyak yang muda ya, kayak masih banyak yang Sultan sangat muda. Adalah, ya. Sultan apa? Ada Sultan Rizka, masih Sultan Rizka. Muda dari saya. Wali Kota Padang udah lantik 2 hari yang lewat. Muda ya? Resepta jauh di bawah saya. Kemudian di Riasta, di Soluntu juga jauh. Banyak masih muda-muda. Irman Sapar yang baru, yang sama dengan kita juga. Itu sangat muda juga masih. Sumatera Barat banyak muda-muda. Banyak muda ya? Iya. Membangkitkan pemuda. Iya, mulai. Nah itu, Pak. Jadi pengen tanya soal, kan di Padang Pariaman memimpin, Pak ya? Iya. Itu program unggulannya di Kabupaten Padang Pariaman itu apa dari Bapak? Ya, jadi kini sekarang itu kita sebenarnya itu enggak muluk-muluk juga, cuma melanjutkan program yang sudah dikerangkakan, kerangka dasarnya sudah dibangun. Iya, iya. Oleh sebab itu kita mempunyai visi misi Padang Pariaman berjaya. Padang Pariaman berjaya itu Padang Pariaman unggul berkelanjutan. Kemudian religius, sejahtera dan berbudaya. Nah, itu disingkatlah Padang Pariaman berjaya. Kemudian dari Padang Pariaman berjaya itu tentu kita lihat ada 4 kata kunci di dalam. Ada 4 kata kunci dalam visi itu. Yeah. Yang pertama itu unggul berkelanjutan. Unggul kata berkelanjutan. Kuncinya unggul. Bagaimana kita bisa melahirkan program-program, kemudian yang namanya sebuah kegiatan-kegiatan yang betul-betul menyentuh masyarakat dan itu menjadi selalu yang jadi terdepan. Menjadi yang terdepan. Contohkan kita menginginkan ketahanan pangan kita menjadi yang terdepan, menaikkan persentasenya. Dan ini kita mencoba sekarang
dengan kata kunci ini untuk mewujudkan visi ini, itu ada beberapa misi. Iya. Nah, dan ini sedang kita lakukan sekarang, pendekatan-pendekatan ke menteri-menteri terkait, terutama salah satunya ketahanan pangan saya bicarakan tadi. Kita sekarang semaksimal mungkin untuk meraih program food estate, peningkatan ketahanan pangan. Tapi kita bukan peningkatan penantangan padi di lahan basah, sawah, padi sawah bukan. Tapi peningkatan tanaman sejenis buah-buahan. Iya, iya. Kita punya primadona, itu ya. Itu komoditi kita ada durian. Oh, durian ya, durian. Ada manggis. Kemudian juga tentu ada jambu biji, kelapa, dan peternakan. Itulah lahan itu. Jadi, berarti lebih di sektor pertanian. Iya, karena di kita pulistid itu dalam rangka kita itu 1001 hektar. Itulah kita siapkan untuk food estate. Ini adalah salah satu program unggulan dari Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, ya, Joko Widodo. Jadi kita tangkap peluang ini. Kita tangkap peluang ini, insya Allah kita sudah menunggu, alhamdulillah kita sudah berikan proposalnya. Kita sudah bicara langsung dengan Pak Menterinya. Kakak Sarul Yasin Limponya, kita sudah bicara itu. Jadi untuk memakmurkan, peluang itu ada. Sangat terbuka para petani di Minang, di Padang Pariaman ya. Mewujudkan salah satu kata kunci tadi, unggul berkelanjutan, kemudian religius, sejahtera dan berbudaya. Iya. Jadi kata kunci itu, kata kunci unggul berkelanjutan. Kita ingin menjadi yang unggul, yang terdepan. Selalu. Kelanjutan. Ada tuh ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Iya. Kemudian dalam visi itu kata kunci keduanya itu ada religius. Religius itu tentu kita di Padang Pariaman itu. Itu awal mulai berkembangnya agama Islam ya, di Minangkabau. Agamo bawa naik. Hanya diulaan itu. Sebulan itu. Adai mendaki. Oh, iya. Apa? Agamo mendaki, adai menurun. Sarak mendaki, adai menurun. Nah ini yang apa yang religius itu. Jadi norma-norma, kemudian juga tentang peningkatan keimanan ketakwaan itu menjadi bagian kita. Untuk mewujudkan itu tentu serana-serana tempat ibadah segala macam itu akan kita benahi. Iya. Tentu benahinya nggak bisa instan. Dari bisa instan. Segi pariwisata religi gitu. Iya. Salah satu itu sama yang kita bahas tadi Dafa ya. Kita membahas wisata religius. Nah, karena memang tempatnya ada. Iya. Tempat makam Syekh Burhanuddin, guru kita, guru umat di Minangkabau dalam rangka pengembangan ajaran Islam semasa dulu. Kemudian kata kunci yang ketiga itu ada nama sejahtera. Bagaimana kita masyarakat kita itu bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Ya, kehidupan yang layak. Nah, tentu ada beberapa hal yang juga harus dilakukan itu. Nah, salah satunya UMKM yang kita perhatikan. Kemudian kegiatan produksi rumah tangga juga kita perhatikan. Kita juga bagian untuk mensupport. Ya, memotivasi. Memperdayakan SDM yang ada. Kemudian kata kunci keempat adalah budaya, berbudaya. Berbudaya. Nah, ini apapun yang kita lakukan, budaya kita tidak tergores. Apa nih buat nenek moyang kita dulu, yang mau warisan ke kita, itu kita jaga. Iya. Nah, apapun, kita contohkan banyak daerah-daerah sudah maju, baik perwisatanya, program-program lainnya. Nah, itu budaya tidak tergerus. Iya. Nah, kita contohkan di Bali. Nah, itu apapun, bagaimanapun, dan siapapun berbuat apa untuk siapa, itu nggak mau tahu, yang penting budaya tidak terganggu. Ya, betul. Nah, di mana-mana ada tempat ibadahnya, semacam itu kearifan lokal. Nah, kita juga akan menetapkan itu, apapun kita buat, kita kembangkan pariwisata, menarik minat pengunjung, tapi budaya kita tidak tergerus. Nah, itu kata kunci empat itu. Nah, oleh sebab itu tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita pertanyaannya mundur lagi nih Pak. Ya. Jadi apa yang mendorong Pak Aci, yang mendorong Aci ya, untuk menjadi seorang bupati? Seorang bupati dulu kan dari wakil bupati aja. Apa yang mendorong atau yang memotivasi? Mungkin ada kegelisahan di Kabupaten Pariaman kah, atau ada sesuatu yang pengen sekali dirubah gitu? Iya, salah satunya seperti itu. Ada beberapa hal kita harus melakukan terobosan untuk masyarakat kita ini. Oleh sebab itu kita benahi dulu di dalam. Tentu langkah-langkahnya, yang pertama itu adalah bagaimana kita untuk melakukan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance, clear government itu betul-betul kita terapkan.
Nah, pemerintahan bersih itu insya Allah akan melahirkan program-program yang sangat baik, yang sangat bijak untuk kepentingan masyarakat. Jadi untuk menuangkan pikiran-pikiran yang ada gitu ya? Iya. Apa yang bisa dilakukan untuk kabupaten tercinta iya. Gitu ya? Jadi oleh sebab itu supaya dia maksimal bekerja. Bagaimanapun Aceh seorang sarjana ekonomi, jurusan manajemen, tentu konsep manajer itu juga kita terapkan juga. Betul. Artinya untuk mewujudkan tujuan tadi itu bagaimanapun, nah itu tentu pegawai-pegawai kita, kita sejahterakan, jangan kita miskinkan, kita sejahterakan. Makanya sekarang Aceh berani, berdasar regulasi TPP Aceh naikkan sampai 250% itu. Luar biasa. Jadi Aceh ini adalah seorang bupati yang super sibuk. Kabarnya dari Siko, besok lepas pulang ke kampung, balik lu kemari. Ya. Sebenarnya kayak gini, kita memang ingin bagaimana para perantau itu untuk membangun daerah ini tidak bisa diselesaikan oleh orang ranah saja. Kita juga butuh para perantau. Makanya ketika ada kegiatan yang dikemas oleh DPMD, pertemuan antara tokoh-tokoh ranah dengan rantau, ranah langsung di oleh wali-wali negari, kemudian wali negari mengundang tokoh-tokohnya. Yeah. Kenapa terlalu banyak orang hadir tadi, sangat banyak luar biasa, tetap kita protokol kesehatan kita kedepankan. Karena memang wali negari itu mengundang tokoh-tokohnya, tujuannya adalah menggugah hatinya untuk membangun kampung halaman. Betul. Nah, tadi begitu senangnya kita, salah satu tokoh muda dari Urma Lintang, dari yang namanya Dodi itu, luar biasa dia. Dia berpikiran ketika pemerintah sudah ada, sudah tampil di situ, jangan sedikit-sedikit juga kita berharap pemerintah. Iya, betul. Ketika pemerintah sudah hadir, kemudian ada yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sudah mulai agak keropos segala macam. Nah, itu diawali peran kita. Kerjasama, gotong royong masyarakat. Jadi dari hanya satu karung semen dengan satu gerobak pasir, itu bisa menyelesaikan. Kenapa tidak harus kita selesaikan? Ya. Jangan menunggu pemerintah saja, itu pemikirannya tadi. Itu makanya kita apresiasi punya tadi itu. Orang muda, generasi muda sangat luar biasa pemikirannya. Dan situasinya memang sudah tinggi juga ke kampung halaman. Rakyat yang bermental gitu. Iya. Mental kaya. Jadi banyak sekarang kan banyak rakyat-rakyat pengeluh juga kadang-kadang Pak. Iya. Cik. Apa solusinya Jok Aceh, kan pemuda-pemuda awak yang ada di kampung halaman itu kan, kau maaf, banyak nan duduk di lapau, banyak nan 70% duduk-duduk di lapau kata Mak Ilya kan, dan 30% lagi tegak-tegak di lapau, berarti 100% kira-kira banyak di lapau, ataukah hanya berakhir di lapau saja orang negari, kalau ingin maju harus merantau, apa solusinya Jok Aceh untuk supaya memperdayakan itu. Gua agak marik sih. Aceh sebenarnya dengan kata lapau itu tidak berarti tidak bermanfaat, itu Aceh tidak setuju. Iya, tidak setuju ya. Tapi memang ada beberapa generasi muda kita yang menghabiskan waktunya di lapau, di warung. Iya, maksud apa tuh? Bagaimana membudayakan lapauku supaya menjadi sebuah tempat yang bermanfaat, mungkin bisa jadi itu. Sebenarnya orang tua-tua kita itu kan sudah nyampaikan bahwa yang namanya tadi lapau itu habis di lapau. Artinya kalau tidak bermanfaat jangan dibawa pulang. Tapi yang bermanfaat dibawa pulang. Artinya di lapau itu bisa menyelesaikan seribu masalah. Iya. Zaman sebelum kemerdekaan pun menyusun perjuangan itu banyak dari lapau sebenarnya. Orang Minangkabau itu memang ya, yang lapau itu kan ada yang Minangkabau, di Minang sebenarnya. Iya. Tapi kita mengajak para generasi muda kita, itu yang lapau ini tempat kita untuk rileks, untuk berdiskusi sejenak. Jangan menghabiskan waktu terlalu berlama-lama. Iya. Kita isi waktu itu. Kalau dia sore, kita isi dengan olahraga, bagaimana bisa juga anak muda itu bisa melahirkan prestasi. Betul. Kalau dia berprestasi, setidak-tidaknya ketika dia menamatkan sekolahnya, dia mempunyai sebuah keahlian yang bisa jadi perhitungan untuk orang untuk kelanjutan masa depannya. Luar biasa sekali pemikiran, nggak bisa dijebak bro. Pemikiran selalu positif. Ini contoh pemimpin yang patut ditiru untuk bupati lain.